Halo sobat mitospedia, sekarang ada yang namanya SCP Foundation. Apakah kamu pernah mendengar istilah ini? SCP ini adalah sebuah organisasi yang bertugas mengamankan dunia dan juga semua penghuninya dari serangan dan gangguan makhluk jenis SCP yang selanjutnya akan kita bahas dan lihat bersama. Seperti apakah organisasinya? SCP Foundation yang misterius SCP ini merupakan sebuah yayasan atau bisa juga disebut organisasi, di mana sekelompok orang meneliti objek, entitas, benda atau makhluk aneh yang merupakan hasil eksperimen atau penemuan mereka demi menjaga keseimbangan dunia. Hal-hal yang menjadi eksperimen ini diantaranya adalah makhluk buatan yang sudah dimanipulasi gen penyusunnya untuk menciptakan makhluk hidup lain. SCP Foundation juga membuat senjata, baik senjata mati maupun senjata hidup, dalam skala yang merusak kecil hingga besar. Organisasi ini berada di bawah naungan pemerintah. Nah, mengenai lokasinya tak tahu ada di mana, boleh jadi mereka tersebar di seluruh dunia atau memiliki markas tersendiri. Tujuan adanya SCP Foundation SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Content, and Protect. Sesuai dengan namanya, setiap huruf melambangkan fungsi dan tujuan tertentu. Dilansir dari blog fenomena Raunes, Sekur berarti organisasi ini mengamankan anomali-anomali tersebut dari tangan masyarakat sipil atau organisasi rival melalui pengamatan yang luas. Konten berarti mencegah pengaruh atau efek dari penyebaran anomali dengan cara memindahkan anomali, makhluk aneh, mengurung dan menyembunyikannya, menekan atau mencegah masyarakat untuk mengetahui keberadaan mereka. Sedangkan protek adalah, melindungi manusia dari makhluk-makhluk aneh atau anomali misterius, atau menghancurkan para makhluk atau anomali aneh sebagai tindakan terakhir bila mana diperlukan. Makhluk-makhluk yang ada di SCP Foundation. Ada berapa banyak sih makhluk SCP di dunia ini? Ada banyak sekali ya. Organisasi ini menyebutkan bahwa mereka punya sekitar 5.000 makhluk yang sebenarnya eksis hanya saja tidak pernah diketahui oleh manusia. Layaknya manusia, makhluk ini juga dibagi dalam beberapa kelas sesuai dengan tingkat keganasannya. Ada Safe class, Euclid dan Keter. Layaknya kita menonton film-film animasi atau fiksi ala Amerika, makhluk ini mungkin layak mendapat tempat sebagai pemeran di dalam film tersebut, sebagai contoh berbagai monster yang ada di Godzilla misalnya. Lalu, apakah SCP Foundation ini memang nyata? Nah, setelah puas sekaligus ngeri melihat monster yang ditangani oleh SCP Foundation ini, kamu pasti berpikir, "Hebat ya, ada orang yang mau bekerja di tempat seperti itu, atau mungkin, wah, bagaimana kalau memang mereka menyerang manusia, atau pertanyaan lain, apakah SCP ini real?" Yap, mungkin jawaban ini akan mengecewakanmu, tapi SCP ini hanya organisasi fiktif alias tidak pernah ada. Lantas, semua gambar, website resmi, serta penjelasan yang sudah mereka beritahu kepada semua orang itu tak ada artinya dong? Ya, bahkan di websitenya sendiri, para penggiat SCP ini mengatakan kalau mereka adalah sekelompok penulis kreatif yang sengaja membuat website Fikfif pula, dengan tujuan menghibur mungkin ya. Hal tersebut dijawab oleh tim pegawai SCP Foundation dalam FAQ, Frequently Asked Question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang banyak. Jadi, sudah tahu bukan jika semua makhluk yang ada di SCP hanyalah fiktif alias buatan belaka? Enggak perlu takut dengan apakah ada teror yang akan mengintaimu atau bagaimana, karena semua hanya untuk bahan hiburan saja.